Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ke 132. Saatnya kita melihat apakah ada pertambahan bertelur. Saatnya kita panen, teman-teman. Yuk, kita panen. Nih. Muncul nih. Dua ini sama yang kemarin, teman-teman ya. Oke. Kita lihat lagi sebelah sini. Ada lagi sebelahnya. Ukurannya masih mini, teman-teman, masih kecil. Justru teman-teman harus curiga nanti kalau dapat ayam polet ya, semisal ya. Beli ayam polet dan saat bertelur ukurannya udah langsung gede, itu teman-teman harus lebih curiga itu ya. Kalau ini kan benar-benar belajar ya. Dan ada yang bentes juga ini. Ada yang bentes yang kemarin. Berarti udah berapa tadi ya? 1, 2, 3, 4 ayam. 4 ayam dan masih ada lagi sana. Oke. Okay. 4 ayam ini udah sergep ini. Padahal pialnya masih kecil ya, teman-teman ya. Pialnya masih nggak begitu besar tapi udah bertelur, teman-teman. Ya, ada lagi apa enggak ini? Ini yang BB-nya cukup ini sebenarnya, yang ini. Masuk BB-nya masuk, tapi semakin ke sini makin BB-nya masih cukup ini. Yang agak ke sini ya, ini BB-nya kurang nih. Yang ini BB-nya kurang dan ini yang kurang ini. BB-nya kurang. Ini kena gurem yang ini. Jadi ternyata di awal-awal kita alhamdulillah sukses, teman-teman ya. Ternyata lengahnya itu digurem, teman-teman. Lengahnya kita itu digurem. Ah ya Allah. Awal-awal udah bagus. Tapi sayang kena gurem. Sebenarnya kita termasuk udah rutin waktu nyemprot itu, cuman nggak tahu kenapa ini kok agak berat ini gurem yang ini. Oke. Ini teman-teman, berarti sehari dapat 10. 2, 3, 4, 5. Berarti sudah ada 5 ayam bertelur. Ini 2 hari dapat 10 ya. 2 hari dapat 10. Oke. Kita kumpulin dengan yang sudah bertelur. Udah dapat berapa ini? 14 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 14 butir dari hari ke 28, 29, 30, 31, 32, 5 hari dapat 14 butir. Tapi kan bertahap, teman-teman. Oke, langsung kita kembali ke sana. Baik, teman-teman, itu tadi kegiatan kita hari ini, teman-teman. Pagi pemberian minum air putih biasa ya. Kita belum kasih vitamin, insya Allah besok kalau memungkinkan nanti mau saya kasih vitamin X stimulan ya. Ini terkait dengan telur nih nanti. Terus hari ini pagi pemberian pakan seperti biasa, sore pemberian pakan seperti biasa seperti ini. Belum pakai vitamin karena kita jeda ya. Kita jeda dan ini proses pemulihan untuk yang ujung sana, teman-teman ya. Ujung sana pemulihan karena memang yang kena gurem ya. Posisinya ternyata yang lebih, yang posisi di bawah ini ya. Mungkin apa karena lembab atau apa ya. Yang posisi di bawah lebih terserang, yang atas aman ini, teman-teman. Yang atas aman, cuman
Yang atas itu waktu siang hari teman-teman sangat panas sekali di atas. Sebenarnya di bawah nyaman, tapi ternyata kenyamanan itu dimusnahkan dengan adanya gurem teman-teman. Nah, guremnya naik, tapi nyerangnya yang bawah. Yang atas aman, tapi dia panas kan itu. Makanya yang atas badannya sebenarnya bagus-bagus ini. Perawakannya bagus-bagus. Yang atas bagus-bagus daripada yang bawah kemarin. Yang bawah kemarin kan agak pucat ya, agak pucat, juga lesu karena mungkin nafsu makannya berkurang. Tapi yang bawah yang sebelah sini ini lebih aman teman-teman daripada bawah sebelah kanan saya. Dan ini kelihatannya udah aman teman-teman untuk yang kita pindah ke sini teman-teman. Yang kita pindah ke sini terlihat aman teman-teman ya. Terlihat aman. Karena udah kita celup, masak udah dicelup tetap ada ya. Mudah-mudahan aman. Cuman yang ujung-ujung sini yang ini BB-nya udah mulai berkurang. Kelihatan teman-teman. Wajahnya mulai pucat-pucat teman-teman ya. Wajahnya mulai pucat. Terus pialnya juga tipis, kecil. Ini wajahnya mulai pucat. Dan ini ada beberapa yang wajahnya rusak ini. Karena gatel-gatel ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan yang ini cepat sehat nutrisinya. Kalau memungkinkan mudah-mudahan nanti kita dressing aja ya teman-teman, yang setidaknya dua pilar ini ya, dua baterai ini kita dressing ini, yang ini ke sana ini, atau mungkin nambah nyampe sini. Nah, tiga baterai ini kita dressing, kita kasih 5/11 teman-teman. Dan fungsi dari pengelompokan itu otomatis kan kita menjadi lebih hemat dressingnya teman-teman. Kita setelah kita kelompokkan yang besar sebelah ujung kanan sana, yang mulai kecil pada ujung kiri sini, berarti yang BB-nya kurang kan yang kita dressing aja. Jadi beratnya ini tinggal 6 kali 3. Cuman 18 ekor aja yang perlu kita kasih 5/11. Jadi lebih hemat lagi. Untuk yang sebelah kanan ini dengan berjalannya waktu dia udah ngikuti ya. BB-nya udah masuk ya. Udah masuk, tinggal memaksimalkan saja sambil nunggu telurnya aja teman-teman. Yang ini udah BB-nya udah masuk ya. Masuk semua. Tinggal kita tunggu aja. Oke. Untuk keadaannya seperti ini teman-teman. Dan mudah-mudahan besok ada penambahan ekor atau ada penambahan ayam yang bertelur teman-teman. Jadi kalau yang tadi cuma 5 ya, masih 5 ya. Mudah-mudahan besok bisa nambah secara bertahap, nambah gitu teman-teman. Jadi sehari kita panennya bukan 5 butir telur tapi lebih ya mudah-mudahan. Oke. Sambil nunggu puncak produksi. Umur berapakah? Nah, itu nanti kita informasikan selanjutnya. Oke, langsung saja kita ke tabel lagi teman-teman. Tabel. Wah, ini geser dulu. Oke, tabel. Ini umur 132 hari. Ini mendekati akhir minggu 19 ya. Harinya Senin 6 November 2023. 132, umur ayam 132 hari. Kemudian ini minggunya 19. Kebutuhan pakannya masih ya 8,1 kilo. Akhir minggu ke 19 kurang lebih habisnya 14,15 sak. Terus BB standar harusnya ini udah masuk semua ya. Mudah-mudahan, cuman yang ujung sana tadi yang enggak masuk, 1508 sampai 1602, harusnya udah 16. Biasanya kan kita udah lompat satu gitu ya. Kita nimbang di sini, lompatnya di sini BB-nya.
lompatnya di sini bibinya biasanya gitu, cuman yang akhir-akhir ini terkena itu kita lalai ya, saya lalai ke gurem, gurem sehingga berefek ini ya, berefek sehingga nggak bisa lompat, press terus ini. Dua minggu ini penimbangannya press terus, bahkan yang ini sempat mati satu ya, dari 102 menjadi 101. Dan mudah-mudahan ini nanti masuk teman-teman. Untuk selanjutnya nanti ke minggu ke-20 otomatis pakannya nambah lagi teman-teman. Nambahnya nambah lagi, BB-nya yang kita kejar juga nambah lagi teman-teman. Oke. Baik teman-teman, mudah-mudahan besok ada penambahan ayam yang bertelur teman-teman ya. Sekaligus kita dorong dengan vitamin X stimulan. Mudah-mudahan besok sudah bisa realisasi untuk vitaminnya. Dan untuk video kali ini saya akhiri sekian dulu teman-teman ya. Mudah-mudahan video sederhana ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, dan juga pastikan klik tombol lonceng supaya teman-teman dapat memberitahuan dari video-video saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.